Beberapa hari ini publik dihebohkan dengan munculnya karangan bunga untuk Ahok Jarot dari para pendukungnya. Lebih dari 3000 karangan bunga menghiasi kantor Balai Kota DKI Jakarta hingga trotoar Monas. Namun, di tengah semua pendukung Ahok mengirim bunga untuknya, pemilik nama asli Basuki Cahaya Purnama, Ahok, tersebut malah mengirim karangan bunga untuk gadis cantik yang satu ini. Siapakah dia? Gadis beruntung tersebut adalah Samara Amani, memilih jalur politik ketika anak milenial seusianya disibukkan dengan foto Instagram tak lantas membuat Samara kecil hati. Sebaliknya, melalui jalur yang ia pilih, jadi inspirasi anak muda lain untuk lebih berkontribusi membawa perubahan positif melalui bidang politik dirinya mendapatkan karangan bunga dari Ahok atas keberaniannya menginspirasi anak muda untuk terjun ke dunia politik demi membangun negeri pada Rabu, tanggal 26 April tahun 2017. Di usianya yang masih belia, Samara telah banyak berkontribusi untuk negeri. Di antaranya dia menjadi co-founder komunitas perempuan politik Ed Berani Peduli. Kini ia tergabung dalam Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sebagai awal mula terjun ke dunia politik. Pada karangan bunga tersebut, Ahok menuliskan, "Selamat untuk Samara Amani. Harapan saya, banyak anak muda yang mengikuti jejaknya di dunia politik dengan hati berbunga-bunga. Samara mengunggahnya ke akun Twitter pribadinya." Senang banget deh hari ini di saat semua orang kirim bunga untuk Pak Ahok. Ternyata Pak Ahok kirim bunga untuk Kutagar Samara Bungpsi. Kicaunya. Melansir hai.grid.id, Samara mengungkapkan, Ahok merupakan sosok yang menginspirasinya untuk terjun ke dunia politik. Tak hanya karangan bunga, melalui video singkat, Ahok mengucapkan selamat untuk dirinya. Kamu telah melakukan perlawanan. Semoga banyak anak muda mengikuti jejak terjun ke politik. Melayani pasti diberkati sekalipun difitnah, ucapnya dalam video berdurasi 31 detik tersebut. Keputusannya untuk bergabung di PSI ini bukan tanpa alasan. Samara mengaku dirinya ingin memberikan warna baru di dunia politik yang berisikan semangat nyata, anak muda yang anti korupsi dan anti intoleransi. Dukungan juga datang dari keluarga, juga para followersnya di Twitter.